Tanpa disangka, pada 8 Mac 2014, dunia memberi perhatian kepada penerbangan MH370 milik Malaysia yang diisytihar hilang sepenuhnya pada awal pagi. Malaysia menggerakkan sumber terkuatnya dari pelbagai sudut. Dari segi kekuatan manusia, teknologi sehinggalah bantuan kerjasama antarabangsa. Astrolab membawa anda MH370. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, agensi angkasa terkemuka dunia seperti NASA menghulur bantuan dengan mengenal pasti data-data yang berkemungkinan titik terakhir MH370. NASA menggerakkan penderia pada 2 satelit pemerhatian global bumi tanpa awak serta penderia di Stesen Angkasa Antarabangsa bagi mencari tanda-tanda pesawat MH370. Bantuan carian kapal terbang dari pihak NASA datang dalam 2 bentuk. Yang pertama, mereka menggali data pemerhatian satelit angkasa sedia ada dan menyasarkan semula aset berasaskan angkasa untuk pengumpulan data baru sejak kejadian tersebut. Perlu diingatkan bahawa satelit NASA dan kamera berasaskan angkasa lepas direka untuk pengumpulan data saintifik jangka panjang dan pemerhatian bumi. Ia tidak direka untuk mencari pesawat yang hilang. NASA menggunakan pandangan kawasan luas dari instrumen MODIS pada satelit Terra dan Aqua NASA bagi mencari MH370. Langkah seterusnya ialah menyasarkan semula kedua-dua satelit dan satu lagi kamera resolusi tinggi di atas ISS. Dua aset resolusi tinggi NASA telah disasarkan untuk mengambil imej kawasan carian yang ditetapkan. Satelit Earth Observing 1 dan kamera iServe di Stesen Angkasa Antarabangsa. Satelit Terra berfungsi memetakan permukaan bumi dan mengukur haba, cahaya dan atmosfera untuk membantu saintis memahami perubahan alam sekitar dan kesan manusia terhadap iklim masa depan. Aqua pula memberi fokus air, perubahan iklim, pemanasan global, cuaca lebat, taufan, puting beliung serta ribut salji. MODIS pula mengukur perubahan dalam letupan awan bumi. MODIS adalah Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, satu instrumen penting yang memainkan peranan mengumpul data saintifik. Dalam kes MH370, MODIS pada satelit Terra milik NASA diperhatikan pada kira-kira 10.30 pagi waktu tempatan. MODIS pada satelit Aqua diperhatikan pada kira-kira 1.30 tengah hari waktu tempatan semasa ia melewati dari satu kutub ke kutub yang lain. Medan cerapan MODIS ialah 2,300 km persegi. Satu piksel imej MODIS, iaitu had terkecil yang boleh dilihatnya ialah kira-kira 1 km. 1 km untuk dikesan dari satelit yang tidak direka untuk mencari pesawat yang hilang. Maka ini satu-satunya imej yang didapati berdasarkan data. Malaysia memerlukan data yang lebih tepat seperti data ketenteraan dan satelit telekomunikasi bagi mencari potensi terakhir MH370. Tanggal 8 Mac 2014 di KLIA. Ia merupakan malam yang hening dengan cuaca yang baik. Pesawat MH370 bersedia untuk berlepas ke Beijing, membawa seramai 230 orang termasuk 12 anak kapal di dalam pesawat malang tersebut. Pada 12.41 pagi, MH370 berlepas. Semua sistem pengesanan berfungsi semasa Boeing 777-200ER berlepas dari ibu kota Malaysia Kuala Lumpur menuju ke Beijing. Pada 1.07 pagi, ECARS menghantar komunikasi. Di atas pesawat, komputer ECARS mengukur ribuan titik data dan menghantar maklumat melalui satelit kepada syarikat penerbangan, pengeluar enjin serta pihak lain yang diberi kuasa dan authority. Maklumat itu berguna untuk operasi, penyelenggaraan, penjadualan dan tujuan prestasi. Seterusnya pada 1.19 pagi, pembantu juruterbang Farid Abdul Hamid melakukan check-in suara sejurus memasuki ruang udara Vietnam. Pada jam 1.21 pagi, transponder dimatikan. Transponder pesawat itu berhenti berkomunikasi pada 1.21 pagi dengan KLIA. Transponder MH370 yang bertindak balas kepada radar awam dimatikan. Pesawat ini hilang daripada kawalan trafik udara ATC dan gagal mendaftar masuk dengan ATC Vietnam. Pada jam 1.22 pagi, pesawat hilang dari radar tentera Thailand. Radar tentera Thailand menjejaki isyarat pesawat itu tetapi ia hilang pada 1.22 pagi. Seterusnya pada 1.28 pagi, radar Thailand mengesan pesawat yang tidak diketahui melalui stesen radar Thailand di selatan wilayah
suratan ini terbang ke arah yang bertentangan dengan laluan penerbangan 370. Antara 1.21 pagi hingga 1.28 pagi, pesawat kelihatan menukar haluan. Data terakhir dari ECAS pada 1.07 pagi menunjukkan bahawa ia sedang menuju ke Beijing mengikut laluan yang telah ditetapkan. Kira-kira jam 1.30 pagi, radar awam terputus hubungan dengan pesawat. Pengawal trafik udara KLIA terputus hubungan dengan pesawat di atas Teluk Thailand antara Malaysia dan Vietnam di koordinat 6:55:15 utara dan 103:34:43 timur. Pada 1.37 pagi, jangkaan penghantaran ECALS tidak berlaku. ECALS sepatutnya menghantar setengah jam selepas kali terakhir melakukannya. Oleh itu, ia sepatutnya dihantar pada 1.37 pagi tetapi ia tidak berlaku. Jadi ECALS berhenti berkomunikasi antara jam 1.07 pagi dan 1.37 pagi. Pada jam 2.15 pagi, pengesanan radar tentera masih boleh mengesan pesawat di udara walaupun pesawat Malaysia tidak menghantar maklumat sama ada melalui ECALS atau transponder. Menurut Tentera Udara Malaysia, radar tentera menjejaki pesawat itu ketika ia melalui pulau kecil iaitu Pulau Perak di Selat Melaka. Pada ketika ini, pesawat itu berada ratusan ribu dari landasan. Malah ia berada di seberang semenanjung Tanah Melayu. Radar tentera menunjukkan bahawa ia terbang dalam arah barat daya. Pada jam 2.40 pagi, Malaysia Airlines kini mengetahui pesawat telah hilang dari radar. Antara 2.40 hingga 3.45 pagi, carian awal dilakukan bagi mendapatkan setiap komunikasi yang mungkin kepada penerbangan 370 untuk mencari lokasinya sebelum mengisytiharkan bahawa ia telah terputus hubungan dengan pesawat itu. Pada jam 3.45 pagi, Mars Airlines mengisytiharkan krisis kod merah bahawa pesawat itu hilang dari radar dan pelan tindakan kecemasan diperlukan dengan segera. Pada jam 6.30 pagi, pesawat ini sepatutnya tiba di Beijing tetapi diisytihar sebagai tertunda. Pada jam 7.24 pagi, Mars mengumumkan penerbangan MH370 hilang dari kawalan. Pada 8.11 pagi, satelit data menjejaki isyarat terakhir daripada MH370 berdasarkan maklumat yang diperolehi kemudian. Pesawat itu terbang sama ada di sepanjang koridor utara dari Thailand ke Kazakhstan atau koridor selatan dari Indonesia ke selatan Lautan India. Najib Razak mendedahkan bahawa satelit mengesan pesawat itu pada jam 8.11 pagi, lebih 7 jam selepas berlepas. Beberapa percubaan handshake dilakukan antara satelit dan pesawat MH370 akan tetapi, disebabkan komunikasi yang terputus sepenuhnya, maka handshake tersebut tidak dapat dijejak selepas 8.11 pagi. MH370 pada mulanya berada di laluan seperti yang telah ditetapkan akan tetapi kemudiannya menyimpang daripada laluan penerbangannya yang ditetapkan, melengkapkan pusingan U dan sambil melakukan manuver dramatik di udara. Selepas transponder berhenti memancarkan isyarat pengesanan MH370 hanya boleh dilakukan melalui radar utama tentera dan radar awam dalam masa hanya 103 saat. Kapten Zahari dipercayai menerbangkan MH370 ke Pulau Pinang tanpa sebarang komunikasi. Selepas melepasi selatan Pulau Pinang, MH370 bergerak ke arah utara barat Selat Melaka. Pada jam 2.22 pagi, kedudukan terakhir MH370 yang direkodkan oleh radar utama menunjukkan kelajuan kira-kira 500 knot dan ketinggian 29,500 kaki. Sejurus sebelum 2.25 pagi, isyarat yang terputus dengan MH370 sebelum ini berjaya disambung semula selepas 64 minit kehilangan isyarat. Apabila SDF kembali dalam talian, komunikasi antara MH370 dan stesen darat melalui pautan satelit Inmarsat dimulakan semula. Apabila pesawat itu meneruskan ke selatan Lautan Hindi, komunikasi ini dirujuk sebagai handshake yang menghasilkan garisan khayalan yang dikenali sebagai ARCA. Pada jam 2.25 pagi, handshake pertama yang dimulakan oleh SDU MH370 diterima oleh stesen bumi melalui rangkaian satelit Inmarsat. Beberapa ketika selepas 2.35 pagi, MH370 membelok ke selatan pada anggaran koordinat 6.9 darjah utara dan 94.6 darjah timur di utara Pulau Sumatera dan meneruskan laluan kira-kira 188 darjah ke Lautan Hindi. Dan ia kekal di luar julat radar utama yang terletak di lapangan terbang antarabangsa Iskandar Muda Bandar Aceh, Indonesia. Pada 3.41 pagi, handshake kedua yang dimulakan oleh SDU MH370 telah diterima oleh stesen darat. Antara 4.41 dan 6.41 pagi,
pertukaran data handshake ketiga, keempat dan kelima telah berlaku. Pada 7.43 pagi dan pada ketinggian 40,000 kaki, matahari terbit di ufuk timur. Pada jam 8.10 pagi, handshake keenam yang dimulakan oleh stesen darat telah diterima oleh MH370 melalui rangkaian satelit Inmarsat. Pada jam 8.19 pagi, handshake ketujuh yang dimulakan oleh SDU MH370 diterima oleh stesen darat. Ini adalah komunikasi terakhir yang diketahui melalui MH370. Handshake terakhir ini mencipta lengkok terakhir dalam urutan lengkungan di Lautan Hindi yang dikenali sebagai Arka-7. Antara 8.20 dan 8.21 pagi, simpanan bahan api MH370 telah habis dan mula meluncur ke permukaan air. Antara 8.38 dan 8.39 pagi, pesawat MH370 mendarat di lautan selatan Lautan Hindi. Penyiasat Australia berpendapat terdapat gangguan kuasa sebelum MH370 hilang, termasuk gangguan kepada unit utama kuasa pesawat tersebut. Gangguan kuasa mungkin disebabkan oleh seseorang di dalam kokpit dengan sengaja mematikan kedua-dua enjin untuk beberapa lama. Laporan nahas mendedahkan bahawa unit data satelit Boeing 777 telah cuba log masuk ke satelit kira-kira sejam setengah selepas penerbangan meninggalkan Kuala Lumpur pada 8 Mac. Pesawat itu cuba log masuk beberapa kali, termasuk 3 minit selepas diambil oleh radar Malaysia dan satelit Inmarsat yang mengambil isyarat pada jam 2.25 pagi. Pakar percaya percubaan terakhir untuk lock on disebabkan pesawat terhempas ke Lautan Hindi. Data baru menunjukkan bahawa MH370 akan kehabisan bahan apinya apabila ia mencapai arka ketujuh di Lautan Hindi. Ini adalah lokasi penghantaran terakhir pesawat setiap jam ke satelit. Kawasan pencarian semasa untuk MH370 adalah kira-kira 2,000 km dari Perth. Dua kapal perisai lautan Australia dan MH Eco UK telah digunakan bagi mencari MH370. Pencarian Malaysia Airlines MH370 tertumpu di kawasan selatan di Lautan Hindi, di kawasan di mana lautan sedalam kira-kira 3 km hingga 5 km dalam. Pencarian dilakukan menerusi kerjasama kapal dari China dan Belanda yang mula memetakan peta dasar laut. Setelah dasar laut dipetakan, kapal selam terbaik dunia digunakan bagi memburu serpihan pesawat. Kapal yang dilengkapi dengan pengimbas sonar dan video serta penderia berpotensi mengesan kehadiran bahan api jet yang dikerahkan dalam pencarian pesawat malang. GO Phoenix memulakan pencarian selama 12 hari di selatan Lautan Hindi, kira-kira 1,800 km dari pantai barat Australia. Peranti yang dipanggil Towfish dipancar di kawasan carian di mana ia boleh mencapai kedalaman sehingga 6.4 km. Towfish mempunyai sensor yang boleh mengesan kesan bahan api jet. Pencarian ini turut dilakukan oleh dua kapal lain dari negara Belanda. Kenapa dunia gagal cari MH370? Mekanisme standard semasa untuk mengesan kapal terbang bergantung pada penghantaran isyarat radio. Kotak hitam dan pesawat juga menyimpan komunikasi yang berlaku di kokpit dan data penerbangan. Sistem yang dipanggil Automatic Dependent Surveillance menentukan lokasi pesawat melalui GPS. Satelit kemudian menyampaikan maklumat ini ke Menara Kawalan Trafik Udara. Walau bagaimanapun, liputan radio dipengaruhi oleh ketinggian pesawat dan kelengkungan bumi. Isyarat menjadi lebih lemah apabila pesawat berada 240 km dari darat yang disiarkan di udara. Pengawasan lalu lintas menggunakan rangkaian 66 orbit satelit telekomunikasi serta sistem ADSP pada pesawat. Data GPS dari pesawat boleh dihantar ke satelit dan ke muatan ADSB, kemudian disiar di fasiliti darat setempat dan Menara Kawalan Trafik Udara. Kajian menunjukkan bahawa pesawat itu mungkin telah memasuki air pada sudut hampir 90 darjah dengan bahagian terbesar dan berat terutamanya sayap patah pada hentaman. Model ini mencadangkan pesawat itu tenggelam ke atas dengan fuselage kekal utuh dan penyebaran serpihan minimum. Bahagian pesawat yang lebih berat tenggelam terus ke dasar lautan. Pakar menjalankan 5 senario pendaratan yang berbeza, termasuk satu pendaratan pesawat di Hudson pada tahun 2009. Pakar turut mempertimbangkan senario yang sama seperti Hudson. Walau bagaimanapun, hasilnya tidak sama memandangkan kadar kemandirian yang lebih tinggi dengan kebarangkalian medan serpihan yang lebih besar tercipta. Pendaratan rata telah ditolak kerana ia akan menyebabkan pesawat itu melantun, memecahkan fuselage dan mewujudkan laluan serpihan dan minyak yang luas. Pakar juga mengenepikan MH370 menjunam dengan kemasukan bahagian muncung dahulu kerana
Tekanan yang dikenakan pada pesawat akibat hentaman juga akan memecahkan sebahagian besar pesawat. Serpihan dipercayai pesawat MH370 ditemui di Pulau Reunion, Timur Madagaskar pada 29 Julai. Usaha mencari MH370 telah tertumpu sekitar 4,000 km dari pulau itu. Arah lawan jam berhampiran peredaran permukaan di selatan Lautan Hindi mungkin membawa serpihan ke arah utara Katulistiwa. Arus bergerak ke selatan Katulistiwa ke arah barat Mozambik berhampiran Pulau Reunion. Penyiasat membandingkan nombor siri yang tertera pada pesawat untuk melihat sama ada ia sepadan dengan nombor dari pesawat Malaysia Airlines. Dua huruf dan tiga nombor BB670 telah ditemui pada serpihan walaupun ini tidak sepadan dengan nombor siri dari pesawat yang hilang. Pesawat juga akan membandingkan saiz, ketebalan dan corak rivet serpihan dengan bahagian yang hilang. Penemuan awal Boeing 777 mencadangkan serpihan itu berkemungkinan jasad Boeing 777. Penyiasat juga akan memeriksa cat dan logam untuk kakisan air dalam usaha untuk menentukan berapa lama serpihan itu berada di lautan dan bagaimana ia berakhir hampir 4,000 batu dari kedudukan terakhir pesawat yang hilang diketahui. Akan tetapi, pakar yakin bahawa serpihan yang ditemui di Pulau Reunion di Lautan Hindi adalah flaperon dari sayap kanan Boeing 777. Flaperon itu mempunyai kerosakan terhad di hadapannya di mana engselnya bersambung dengan sayap pesawat. Namun, terdapat kerosakan mendatar bergerigi di belakangnya. Berkemungkinan flaperon itu berada bersama pesawat tak kala ia menghadap ke bawah apabila pesawat tersebut melakukan impak dengan lautan, di mana bahagian belakangnya mengalami kerosakan yang meluas apabila bersentuhan dengan air. Akan tetapi, jika flaperon itu berada di dalam pesawat ketika bersentuhan dengan air, bahagian hadapannya sepatutnya berada di dalam pesawat. Ini kerana flaperon akan menekan sayap pesawat semasa nahas. Pakar-pakar mengatakan bahawa berkemungkinan besar pesawat itu berada dalam junaman dan flaperon tercampak keluar memandangkan kerosakan belakang lebih konsisten dengan tekanan dan bukannya kerosakan yang disebabkan oleh hentaman keras dengan air. Antara masalah utama ialah tempoh hidup bateri pada black box. Bateri pada pingga data penerbangan luput pada Disember 2012. Peranti itu sendiri dipercayai telah berfungsi dengan baik. Tetapi apabila bateri beacon pengesan yang sepatutnya bertahan sekurang-kurangnya 30 hari selepas kemalangan berlalu, tarikh luput berkurang keberkesanannya, seterusnya merumitkan usaha menyelamat dengan memendekkan masa peranti mengeluarkan ping. Walaupun pakar meragui ia memainkan peranan dalam kehilangan pesawat, laporan itu juga mendedahkan MH370 membawa 221 kg bateri lithium ion yang mungkin menimbulkan risiko kebakaran. Pencarian menerusi satelit, pesawat dan kapal gagal membuahkan hasil disebabkan rupa bumi perairan Hindi itu sendiri. Ia dalam, mempunyai gunung ganang yang menyukarkan misi pencarian. Kapal selam mempunyai hidrofon untuk mengesan impak, akan tetapi hanya kapal selam tentera sahaja yang mungkin wujud di perairan kawasan tersebut. Masalah utama di sini adalah kapal selam milik tentera dari mana-mana negara tidak akan mendedahkan lokasi kapal selam mereka berdasarkan faktor keselamatan. 26 buah negara membantu dalam misi mencari MH370 termasuk agensi angkasa dan syarikat perkapalan swasta, akan tetapi gagal. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astro Lake signing off from space.